Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Penyanyi Aisyah atau nama penuhnya Wan Aisyah Wan Arifin mendakwa beliau hampir menjadi mangsa perbuatan jahat musuh politik PAS apabila rumahnya ditebuk atap untuk dipasang kamera. Namun nasib menyebelahinya dengan cara ia disedari lebih awal apabila atap rumahnya bocor apabila ditimpa hujan. Ekoran itu, beliau menyedari bumbung bahagian bilik tidurnya dikorek, dipercayai untuk memasang kamera CCTV. Bagi Aisyah, sesiapa sahaja yang berada bersama PAS termasuk Pakatan Rakyat akan menjadi mangsa politik kotor pihak lawan sebagai modal akhir untuk mempertahankan hayat. Artis yang juga calon PAS Jumpul Negeri Sembilan itu berkata, ianya dijangka bom hayat untuk menyelamatkan parti pemerintah sebelum ini untuk berhadapan dengan pihak lawan yang semakin mendapat sokongan rakyat. Parti Tindakan Demokratik DAP membuat satu laporan polis terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung satu artikel dalam blog bekas Perdana Menteri itu yang didakwa bersifat fitnah terhadap parti itu dan menghasut kepada kebencian kaum. Laporan polis itu dibuat Biro Undang-Undang DAP Lim Lip Eng. Ianya berkaitan artikel bertajuk Gelang Patah yang antara lain mendakwa kemenangan penasihat DAP Lim Kit Siang di parlimen itu hanya akan membawa konflik dan permusuhan antara kaum. Dr. Mahathir juga mendakwa kehadiran Kit Siang yang akan bertanding di Gelang Patah sebagai cuba menghancurkan kerjasama sedia ada antara majoriti masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina. Dalam satu kenyataan bersama pemimpin DAP, mereka berkata laporan polis itu dibuat ekoran dakwaan dalam artikel tersebut tidak berasas dan bersifat fitnah terhadap Kit Siang. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.